Oke teman-teman, kembali lagi di Ray Ruben Ryu 84 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, Ruben Ryu 84 Channel akan bermain ingatan ya bersama teman-teman semuanya. Oke teman-teman, seperti itu. Jadi kalau memang teman-teman bisa mengingat, silahkan ingat. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin membuktikan, silahkan teman-teman itu sediakan ballpoint sama buku ya. Seperti itu. Permainannya begini teman-teman, sangat mudah. Jadi ini tentang angka ya teman-teman, seperti itu. Nanti saya akan menebak berapa jumlah hasil akhir dari teman-teman, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, untuk membuktikannya, teman-teman boleh menggunakan ballpoint dan buku ya seperti itu, atau kertas ya seperti itu, untuk membuktikan bahwa saya itu mampu untuk menebak hasil akhir angka yang akan saya bagi kepada teman-teman semuanya seperti itu ya. Oke teman-teman, namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe. Subscribe itu gratis teman-teman, tidak bayar ya. Dan jangan lupa juga untuk like, follow, share, dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya agar teman-teman selalu menjadi yang pertama untuk mendapatkan video Ray Ruben Ryu 84 Channel yang terbaru. Oke teman-teman, langsung aja ya. Oke, permainan ini adalah permainan angka teman-teman. Tentunya permainan yang mengandalkan ingatan teman-teman. Seperti itu. Saya juga akan bermain di sini bersama teman-teman. Saya juga akan ikut bermain dengan teman-teman. Seperti itu. Saya juga akan menghitung dan teman-teman juga menghitung seperti saya, seperti itu. Tapi saya tidak akan menggunakan apa-apa. Saya tidak akan menggunakan ballpoint atau saya menggunakan kalkulator atau apa. Saya tidak akan menggunakan apa-apa. Tapi saya hanya akan mengingat dalam otak saya berapa jumlah akhir hasilnya. Dan saya akan mengetahui semua jawaban teman-teman yang melihat video ini akan sama dengan hasil yang saya dapatkan. Teman-teman percaya nggak? Kalau nggak percaya, ayo teman-teman kita bermain bersama ya. Seperti itu. Oke, kita mulai teman-teman. Sekarang begini, saya pikir teman-teman itu yang pertama itu teman-teman siap-siap ya. Kalau perlu teman-teman sediakan pulpen dan kertas ya. Oke, yang pertama yang saya inginkan itu teman-teman pilih satu aja angka dari 2 sampai 100. Tapi teman-teman jangan bilang ya, jangan bilang siapa-siapa. Simpan aja dalam pikiran teman-teman seperti itu, atau tulis di kertas nggak apa-apa seperti itu ya. Pilih angka dari 2 sampai 100. Satu ya yang dipilih. Misalnya teman-teman pilih angka 10, ya udah 10, satu aja. Simpan dalam memori teman-teman atau ditulis ya di dalam buku seperti itu. Oke teman-teman, udah pilih angka dari 2. Pilih salah satu angka dari 2 sampai 100 ya. Seperti itu. Pilih. Oke teman-teman. Pilih. Sudah. Oke, sudah ya. Kalau teman-teman sudah memilih angka, salah satu angka dari 2 sampai 100. Misalnya saya pilih 50 ya, seperti itu. Tapi teman-teman nggak usah dibilang lah sama saya. Simpan aja dalam pikiran atau tulis di buku ya. Kalau teman-teman udah pilih, sekarang teman-teman kalikan 5. Oke, nomor yang tadi teman-teman pilih sekarang dikalikan 5. Silakan ditulis, atau mau mengingatnya seperti saya, silakan. Oke, dikali 5 teman-teman, seperti itu. Sudah dapat jumlahnya teman-teman? Oke, kalau memang sudah mendapatkan jumlahnya, sudah. Oke, kita lanjutkan.
Kalau teman-teman sudah mendapatkan jumlahnya, maka jumlah itu dibagi dengan angka yang tadi teman-teman pilih pertama. Misalnya saya tadi kan kali 5 ya. Seperti itu. Saya sudah mendapatkan jumlahnya, maka akan saya bagi lagi menjadi yang tadi saya pilih ya, 50 misalnya seperti itu. Teman-teman juga seperti itu. Jumlah yang barusan dibagi dengan angka yang tadi teman-teman pilih. Oke, paham teman-teman? Oke, sudah? Sudah dapat hasilnya? Oke. Sekarang teman-teman tambah 10. Ya. Hasil yang barusan ditambah 10. Oke, gampang ya tambahan. Oke, udah. Ditambah lagi 5. Tambah 5, teman-teman. Udah. Sudah? Oke. Baik, kita lanjutkan. Dibagi 2, teman-teman. Dibagi 2. Oke, udah. Oke, kita lanjutkan. Dibagi lagi 2, teman-teman. Sudah. Ditambah 20. Sudah. Baik. Dibagi 5. Sudah. Diambil 4. Oke, teman-teman, sudah? Oke, cukup segitu ya. Saya akan menebak hasilnya. Berapa? Saya akan menebak semua jawaban teman-teman yang melihat video saya ini dan mengikuti saya ya. Seperti itu. Nah, siapapun yang melihat video saya dan mengikuti apa yang saya minta kepada teman-teman, saya akan menebak semuanya. Seperti itu. Oke, teman-teman, udah. Maka saya tebak semuanya. Pasti hasilnya sama semua. 1. Betul teman-teman? 1. Coba silakan cek lagi teman-teman. Kalau memang saya salah. Baik teman-teman. Sudah diperiksakah bahwa hasilnya adalah 1? Semua jawabannya itu pasti 1 teman-teman. Teman-teman perlu bukti. Baik. Saya akan membuktikannya karena saya juga bermain di sini ya. Saya juga mengingat. Seperti itu teman-teman. Oke. Langsung saja ya. Kita buktikan. Oke teman-teman. Di awal tadi saya menyuruh teman-teman untuk memilih angka 2 sampai 100. Ya. Maka saya pun ikut bermain seperti yang tadi saya pilih. Saya memilih angka 50, teman-teman. Maka setelah angka 50 itu yang kita pilih pertama, saya menyuruh teman-teman untuk mengalikan 5. Betul? Maka 50 dikali 5 maka akan mendapatkan jumlah 250. Seperti itu. Udah saya dapatkan kan?
250. Lalu saya menyuruh teman-teman, jika sudah mendapatkan hasilnya, saya menyuruh teman-teman untuk membagi lagi ke nomor yang tadi teman-teman pilih pertama. Betul? Seperti itu. Silahkan cek videonya. Saya sudah mendapatkan angka tadi, 250, berarti saya bagi dengan tadi angka yang pertama saya pilih, yaitu 50. Berarti akan menghasilkan 5, teman-teman. Akan menghasilkan 5 ya. Lalu saya menyuruh kepada teman-teman setelah itu, kepada teman-teman semua setelah itu kan, saya menyuruh teman-teman untuk menambah 10. Maka akan didapatkan hasil 15, teman-teman. Seperti itu. Lalu saya menyuruh teman-teman untuk setelah itu menambah lagi 5. Ya. Ya, maka akan terbentuk angka 20. Lalu saya menyuruh teman-teman setelah itu untuk membagi 2. 20 dibagi 2, maka akan mendapatkan hasil 10, teman-teman. Lalu setelah itu saya menyuruh teman-teman untuk membagi lagi 2. 10 dibagi 2, maka akan terdapat atau terbentuk jumlah 5, teman-teman. Betul? Lalu setelah itu saya menyuruh teman-teman untuk menambah lagi 20, maka akan terbentuk jumlah 25. Betul, teman-teman? Seperti itu. Silahkan cek videonya di awal. Maka akan terbentuk 25. Lalu saya menyuruh teman-teman untuk membagi lagi 5. Maka 25 dibagi 5 akan kembali 5. Lalu setelah itu, saya menyuruh teman-teman untuk mengurangi 4. Berapa jumlahnya? 5 dikurang 4. 1, teman-teman. Silakan. Silakan. Teman-teman cek sendiri hasil hitungan teman-teman. Kalau teman-teman mengikuti anjuran saya atau arahan saya dari depan, maka nilai teman-teman, hasil jumlah akhir teman-teman juga itu pasti 1. Kalau tidak 1, berarti teman-teman itu salah dalam menambahkannya atau menguranginya. Silakan. Teman-teman lihat lagi videonya ke awal, ikutin. Teman-teman ini lagi apa? Hitung lagi sendiri dari tadi angka yang pertama teman-teman pilih. Silakan. Maka hasilnya akan 1. Kalau tidak 1, berarti teman-teman salah menghitung. Ada yang salah dalam menghitung, teman-teman. Oke, teman-teman. Itulah hasilnya. 1. Kalau yang apa? Yang jawabannya tepat, silahkan teman-teman itu komen ya, bahwa jawaban teman-teman itu tepat, sama seperti saya. Pokoknya semua yang menyaksikan video saya dan mengikuti ya apa yang saya arahkan, itu pasti akan mendapatkan nilai 1. Percaya sama saya. Seperti itu. Oke, teman-teman. Kalau yang hasilnya 1, silahkan komen bahwa hitungan teman-teman itu top, brilian, 1. Ya, seperti itu. Mau yang menggunakan pemikiran atau ingatan ataupun tulisan yang tadi saya bilang, pulpen sama itu, silakan teman-teman komen bahwa hasil teman-teman itu sama dengan saya. 1 hasilnya, teman-teman, seperti itu ya. Oke, teman-teman. Sekian dari Reruben untuk hari ini ya. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, subscribe ya. Karena subscribe itu teman-teman gak bayar, gratis. Oke, jangan lupa juga untuk like, follow, share. Dan jangan lupa juga untuk membunyikan loncengnya agar teman-teman selalu menjadi yang pertama untuk mendapatkan video Reruben di 84 channel yang terbaru. Oke, teman-teman. Terima kasih.